Oke, ini adalah koi betina. Ciri-cirinya adalah pipinya halus, kemudian perutnya besar. Nah, perutnya besar sekali ya, pertanda dia sudah gendong telur. Pipinya halus ya. Kalau perutnya tidak besar tapi pipinya halus, berarti dia adalah betina. Oke, kalau koi jantan itu bagian pipinya kasar. Kemudian kalau ditekan bagian perutnya biasanya mengeluarkan cairan putih atau spermanya. Ya, ini nggak mau keluar ya. Nah, ciri khasnya itu bagian pipinya kasar biasanya kalau jantan. Nah, ini jantan nih.